Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak sikit iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Apabila Tun Mutahir mangkat di Kuala Sedili pada 30 hari bulan Mei 1863, semasa pengunduran dari Perang Pahang dan berlayar ke Johor mencari suaka di wilayah menantunya, Temenggung Abu Bakar, yang kemudian menjadi Sultan Abu Bakar, jenazah almarhum dikatakan telah dibawa ke puncak Bukit Timbalan di Johor Bahru. Kaum kerabat serta para pengiring almarhum pula ditempatkan di perkampungan di sekitar Bukit Timbalan tersebut itu juga, yang kemudiannya dikenali sebagai Kampung Pahang. Putera sulungnya, Tun Qoris pula dikatakan mangkat selang 4 hari selepas Tun Mutahir mangkat. Kemudian berlaku peristiwa pembersihan kawasan tapak makam sekitar akhir tahun 1930-an sebagai persediaan untuk proses pembinaan bangunan Sultan Ibrahim. Maka bermulalah polemik yang masih belum berkesudahan sampai hari ini oleh warisnya. Sama ada saki baki tertulang penghuni semua makam kerabat Pahang itu telah dialihkan atau dijarah begitu saja berdasarkan sumber maklumat daripada orang dalam. Kalau telah dialihkan, di mana lokasi barunya? Di mana rekodnya? Kenapa waris Tun Mutahir tidak mendapat apapun maklumat terhadap hal ini? Mengapa siasatan demi siasatan dibuat tetap menemui jalan buntu? Menurut sumber maklumat dari Khazanah Bendahara Seri Maharaja.com, apakah ini makam Tun Mutahir? Memberikan hala tuju petunjuk yang baru di dalam pencarian makam sebenar Tun Mutahir. Orang kuat Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang menyuarakan firasatnya yang kuat tentang kemungkinan identiti pemilik sebuah makam bersaiz kecil di lokasi pemakaman keluarga Bendahara Pahang di kampung marhum Pekan yang tidak bernama ini, dan maklumat yang tertera padanya terpahat jelas dalam tulisan Jawi pada dapur makamnya daripada Ibrahim Sultan Johor, tertera tahun 1917. Ianya mungkin dapat menjelaskan suatu persoalan yang selama ini mengapa dalam dakwaan berlakunya tragedi penjarahan makam kerabat Pahang oleh kontraktor binaan pada akhir tahun 1930-an sebagai persiapan membangunkan bangunan Sultan Ibrahim yang sudah tentu menyalahi hukum syariat dan adat Melayu. Ianya tidak menimbulkan sebarang reaksi daripada mana-mana pihak berwajib, baik di pihak mufti, jabatan agama, apalagi di pihak Sultan Ibrahim sendiri yang masih memerintah waktu itu. Tambahan pula, kerabat Pahang adalah saudara maranya sendiri. Sultan Ibrahim, iaitu 1895 sehingga 1959, kekanda iparnya Sultan Mahmud Pahang, iaitu putera Sultan Ahmad Shah I. Kebetulan pangkat Tun Mutahir dengan Sultan Ibrahim adalah nenda saudara, kerana Sultan Abu Bakar, iaitu ayahnya Sultan Ibrahim, merupakan menantu Tun Mutahir sendiri dari puterinya yang bernama Cik. Manakala bonda Sultan Ibrahim adalah isteri lain kepada Sultan Abu Bakar. Maka jika benar
pemilik makam tidak bernama di kampung marhum adalah sebenarnya milik Tun Mutahir yang dititip bersama beberapa makam lain yang juga tidak bernama dalam tahun 1917, dikenali sebagai makam pindah. Maka ianya mengesahkan bahawa sebenarnya pemakaman di Bukit Timbalan telah lama dikosongkan sebelum dibersihkan oleh kontraktor binaan, dipindahkan kembali ke negeri Pahang, tempat asal para penghuninya. Persoalannya, jika benarlah berlaku perpindahan makam tersebut, mengapa peristiwa itu seolah-olah tidak diketahui oleh warisnya? Berkemungkinan memang disengajakan begitu. Pertama, atas faktor kedudukan Tun Mutahir, seorang pemerintah yang kalah dalam Perang Pahang, iaitu 1857 sehingga 1863. Kedua, ramai waris Tun Mutahir telah berselerakkan mencari suaka di banyak tempat seperti di Terengganu, Singapura dan kawasan-kawasan pedalaman di Johor, menyepi diri dan menyembunyikan identiti. Jadi, tidak wajar untuk membuat gazet terhadap tindakan mengalihkan makam tersebut yang boleh membuat luka lama berdarah kembali. Bagaimanapun, Sultan Ibrahim diketahui sangat rapat dengan seorang cucu Tun Mutahir, sepupunya yang bernama Tun Tahir bin Tun Abdul Rahman bin Tun Mutahir. Beliau antara waris kuat Tun Mutahir yang mewakili keluarga kerabatnya, bekerja di Johor Military Force JMF. Malah, ada sumber mengatakan beliau pernah menjadi ADC kepada Sultan Ibrahim. Malahan, semasa kemangkatan Tun Tahir dalam tahun 1928, Sultan Ibrahim sendiri yang mengatur pemakamannya secara beradat. Tunjuk ini memberikan keyakinan bahawa ada kemungkinan Sultan Ibrahim telah memohon izin Tun Tahir untuk memindahkan makam nendanya Tun Mutahir dari Bukit Timbalan kembali ke negeri asalnya Pahang, lalu mendapat persetujuannya. Namun, ia tidak dihebahkan atas alasan tadi. Agak tidak munasabah jikalau Sultan Ibrahim hendak memindahkan makam Tun Mutahir dengan tidak meminta izin daripada waris kuat yang mewakili seluruh kaum kerabatnya yang berselerakan. Berkebetulan Tun Tahir merupakan sepupu akrabnya sendiri. Persoalan akhir, mengapa dipindahkan? Apa keperluan terhadapnya? Diyakini bahawa dengan niat murni demi menjaga maslahah Kesultanan Bersaudara Johor dan Pahang. Posisi makam Tun Mutahir yang strategik di puncak Bukit Timbalan menghadap Selat Tebrau yang diketahui oleh semua orang Johor waktu itu menjadi simbol kuat kepada suatu sejarah yang sangat pahit untuk ditelan. Sultan Ibrahim perlu melanjutkan usaha menyatukan kaum kerabatnya dari Johor dan Pahang, dan banyak bukti merujuk hal demikian. Mungkin pada kehalusan pendapat serta pertimbangan wajar baginda, tiada keperluan untuk terus melestarikan tapak makam di Bukit Timbalan. Sebaiknya dipindahkan dengan penuh penghormatan kembali ke Pahang sebagai usaha memadamkan kenangan terhadap sejarah perang di Pahang itu. Begitu juga yang terjadi dengan Kampung Pahang yang dahulunya merupakan tapak penempatan pelarian kerabat Pahang, namun sekarang telah menjadi bangunan kompleks kota raya di Johor. Kemungkinan kedudukan strategik di Bukit Timbalan juga diambil kira kerana pada tahun 1940-an, mula tersergam bangunan Sultan Ibrahim bersebelahan kawasan tapak makam Bukit Timbalan yang diyakini sudah pun kosong lama sebelum itu. Namun, dirahsiakan hal tersebut dari pengetahuan umum. Persoalan seterusnya, di mana pula makam bendahara muda Tun Qoris Ibni Tun Mutahir bin Tun Ali? Misteri dan teka-teki hilangnya bendahara muda Tun Qoris yang lari akibat dari peperangan bendahara Pahang pada tahun 1857 sehingga 1863. Tun Qoris bin Tun Mutahir sebenarnya tidak mati seperti mana yang tercatat dalam buku sejarah.
Sebaliknya, beliau lari ke Aceh dan tinggal di Aceh selama 57 tahun. Tun Qoris dikatakan mempunyai 3 anak lelaki, iaitu Ibrahim, Tengku Hassan, yang ini gelaran dari Aceh, dan Idris. Kemudian disuruh oleh Tun Qoris kepada anak-anaknya agar dibawanya balik ke Pahang dari Aceh setelah tinggal di Aceh selama 57 tahun. Tugasan ini amat berat bagi ketiga-tiga adik-beradik ini untuk dilaksanakan, memandangkan pemerintah di Pahang telah jatuh ke tangan Tun Ahmad yang merupakan musuh kepada bapa mereka pada Perang Saudara Bendahara Pahang. Langkah permulaan dengan cara menghantar wakil berhubung dengan Sultan Abdul Rahman II Muazzam Shah, pemerintah Riau Lingga, untuk perlindungan. Seterusnya, berhubung dengan Syed Omar Al-Sagof sebagai laluan masuk ke Kukup dan senang ikut jalan sungai dari Pontian Besar ke Pahang guna sampan. Sungai ini dahulunya adalah laluan rahsia bagi melepaskan diri dari kawalan pihak British yang mengawal Sungai Muar. Semua operasi ini dirahsiakan dari pengetahuan Temenggung Abu Bakar kerana Temenggung bersekutu dengan British dan Tun Ahmad. Malangnya, rahsia ini terbongkar dan disyaki pedagang-pedagang Cina Singapura dan pembesar Istana Johor membocorkan rahsia perjalanan rombongan Tun Qoris ini kepada pihak Inggeris agar menyekat Tun Qoris dari sampai ke Pahang dan mengganggu pentadbiran keturunan Tun Ahmad yang telah bergelar Sultan Pahang. Maka berlakulah satu pertempuran hebat berlaku di Sungai Pontian Besar antara pengikut Tun Qoris dengan pihak Inggeris pada 1920. Banyak perahu-perahu pengikut Tun Qoris diserang, ditembak dan dikaramkan. Dalam pertempuran tersebut, Tun Qoris terkorban kerana faktor usia tidak kuat untuk berenang ke darat lalu lemas. Tun Qoris meninggal dunia dalam perjalanan ke Pahang dari Pulau Pisang Pontian. Kemudian, jenazahnya dikebumikan di Pontian Besar mengikut istiadat Raja Melayu. Kemudian, Ibrahim membuka kampung Parit Ibrahim Pontian pada 1920 kerana Ibrahim dan adik ketiganya, Idris, ingin menjaga leluhur kubur marhum bapa mereka. Sementara itu, adik kedua, Wan Hassan, meneruskan aktiviti berniaga berulang alik dari Pontian ke Pahang mengikut laluan rahsia tersebut. Jadi, adakah benar ini makam Tun Mutahir? Menurut sumber batin yang saya dan Puan Ita terima, ini memang benar makam Tun Mutahir yang telah dipindahkan dari Bukit Timbalan Johor ke makam kampung marhum Pahang. Apa yang telah dirungkaikan pada awal video tadi berkaitan makam Tun Mutahir adalah benar. Semasa proses pemindahan, keadaan jenazah sudah menjadi rangka. Pada bahagian kepala diletak dalam satu bunjut kain dan bahagian badan sehingga kaki diletak dalam satu bunjut kain yang lain. Jadi, ada dua bunjut kain berwarna kuning. Kemudian, dua bunjut kain tersebut dipindahkan dan dimakamkan di kampung marhum Pahang bersebelahan dengan makam Tun Ali, iaitu bapanya. Makam Tun Mutahir bersaiz kecil sebab ia berupa makam pindah, iaitu jenazah dalam keadaan tulang temulang dalam kain bunjut dan bukan mengikut saiz asal tubuhnya. Persoalan kedua pula, adakah benar ini makam Tun Qoris Ibni Tun Mutahir? Menurut sumber batin yang saya dan Puan Ita terima, ini memang benar makam Tun Qoris, anak kepada Tun Mutahir Pahang yang terlibat dalam Perang Saudara Bendahara Pahang. Makam ini juga disebut sebagai Marhum Besar. Apa yang diceritakan memang benar keterangannya. Begitulah perjalanannya sebelum Tun Qoris mangkat di Pontian. Sama maklumatnya dengan sumber batin yang kami perolehi.
Semoga persoalan ini terjawab terutama kepada waris yang masih ada sehingga kini. Al-Fatihah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.